mau minta komentarnya, Mas Rizal. Lama tinggal di sini. Kontrakan saya bangun 2010, kemudian
kontrakan dan kos-kosan saling bersinergi karena pola manajemennya itu berbeda-beda. Bahkan dulu awal-awal memiliki kos-kosan, saya pernah dimarahi oleh pencari kos Las Vegas karena pengennya pencari kos Las Vegas itu bebas, tidak ada aturan, sementara saya sendiri lebih bersikukuh mengelola kontrakan itu dengan manajemen yang baik, dalam arti baik dengan lingkungan, baik pengelolaan waktunya, dan harus tetap memperhatikan etika sebagaimana kita sebagai makhluk sosial harus tetap mentaati etika yang ada. Tidak bisa sebebas-bebasnya. Dan ternyata belakangan ini memang banyak yang ingin bebas, bukan ingin campur cowok cewek, dan saya tetap bersikukuh. Kalau dulu pernah cewek semua, berikutnya kemudian cowok semua, dan kontrakan dan kos-kosan sebenarnya banyak diminati oleh Pak Supri, tapi saya tetap bersikukuh untuk cowok, baik untuk yang kerja maupun masih kuliah, dan itu bertahan sampai sekarang. Biarpun dari berbagai asal, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa dan sebagainya, bagi saya tidak masalah, asal tetap mentaati aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Oh ya, soal manajemen, kalau kontrakan dulu memang saya serahkan 1 tahun, kemudian karena pandemi dan sebagainya banyak yang meminta pembayaran 6 bulan sekali, bahkan ada yang pengennya 3 bulan sekali. Begitu juga yang kos-kosan, dulu juga tahunan, dalam perjalanan 6 bulan sekali, kemudian setelah itu 3 bulan sekali. Bagi saya itu semua bisa dibicarakan bagaimana baiknya, karena rata-rata yang kos di kontrakan ini, kontrakan ataupun di kos-kosan, banyak yang awal-awalnya diantar oleh orang tua, dan saya senang kalau orang tua datang dan melihat langsung tempat yang di kos atau di kontrak ini, karena saya anggap yang kos maupun yang kontrak itu saya anggap seperti sebuah keluarga besar, jadi sebuah keluarga besar yang baru dan harus ada interaksi sosial. Itu yang saya kukui sampai sekarang. Kanggo anu para sederek kakung Pak Publik. Ya udah. Saya mau minta komentarnya Mas Desa. Selama tinggal di sini. Nggih, maturaken cawan. Nama? Sebut kae kuliah. Muhammad Reza, kuliah Palevi. Kuliah di UTY, terus itu dari sana Mas Ahyar. Mahayar? Saya 3. Kuliah di mana ini? Kalau kuliah Tanggung Win. Okay. Jurusan? Pengembangan Masyarakat Islam. Islam. Okay. Terus? Aldila Pradana Firmansyah. Di Win, jurusan Akuntansi Syariah. Semester? Semester 4 nih. Terus Mas tadi ya? Saya Muhammad Sanul Huda, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya Ari Wafidi, kuliah di UIN jurusan Sosiologi semester 12. Wah, keren, 12. Wah, ini angel loh, prestasi. Prestasi. Ya, jangan komentar. Selamat di ya. Pertama, ya saya nggak bisa berkata apa-apa. Mobil bisa gitu kok. Cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menerima kami, boleh ngontrak di sini, hidup bersama. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya juga, karena ya kita masih muda, jadi ya agak-agak nakal gitu. Agak apa? Agak-agak nakal. Selamat di sini, gimana komentarnya? Tinggal di sini. Di sini enak banget, Pak. Sebenarnya. Sebenarnya enak ya. Sebenarnya enak banget. Kok enggak tinggal di sini lagi? Ya karena keterbatasan orang. Ya udah pada lulus ya. Udah pada pulang ya. Ya enggak enak uangnya.
Rasa enak wangel, Bro. Ya. Ruangane enak. Ruangane enak ya. Ayo, mboten panas. Di desa mungkin terlalu apa? Terlalu sepi. Tempati. Tempati, Bapak. Oh. Enak tempatnya ayam penduduknya nggih. Saya sedanten. Kita keluar cuma gara-gara enggak ada orang. Ada orang kita lanjut. Itu gara-gara ada Covid ini ya mungkin ya. Mboten, Pak. Nggih sampun lulus dan udah lulus ya. Mboten-mboten suntikan dana mulai. Pokoknya selamat berjuang itu. Dulu kan Bambang yang gemuk itu Hartadi. Ya dulu Jawa, Pak. Bambang yang gemuk.